Hey guys, welcome back to my dream board. Aku Cheryl dan hari ini yuk kita menggambar bulan. Jadi di sini itu aku membuat bulan dengan ada bunga-bunganya dan juga jamur. Ya ini agak random sih. Karena ya bosan aja gitu gambar yang lain. Jadi pengen sesekali gambar yang berbeda. Jadi di sini untuk bulannya aku kasih warna mint. Nah, untuk watercolor yang aku pakai di sini itu aku pakai watercolornya Xiaomi Art. Nah, aku udah pernah review. Kalian bisa cek di videoku yang Xiaomi Art. Kemudian ini tuh warnanya menarik sih karena dia warnanya nggak biasa, beda dari watercolor yang lain. Jadi ada warna-warna pastel gitu. Nah, untuk bunganya aku pilih warna merah. Nah, saran nih, kalau misalkan kalian merasa watercolor kalian tuh keset atau kurang pigmented, mungkin bisa dibasahin dulu, bisa disemprot pakai air. Jadi waktu dipakai lebih enak gitu, lebih empuk. Nah, ini untuk bunga-bunganya aku letakkan di bagian atas aja. Jadi ada yang aku kasih warna ungu dan juga warna merah. Kemudian ini aku pakai tekniknya itu wet on dry. Jadi aku nggak basahin dulu, langsung aja. Karena objeknya kecil-kecil ya. Jadi kalau misalkan pakai wet to wet itu agak rempong kalau misalkan objeknya kecil-kecil. Kemudian untuk daun-daunnya aku pakai warna hijau kekuningan gitu. Nah, ini untuk bunganya itu aku campur dengan warna ungu ya. Jadi aku mix biar ada gradasi gitu. Kemudian untuk bagian pinggirnya aku tebelin supaya warnanya lebih solid lagi. Nah, kalau misalkan kalian menggambar apapun, itu sebenarnya nggak ada batasan sih. Jadi, misalkan mau gambar yang abstrak-abstrak atau yang aneh-aneh, itu bebas banget. Jadi, nggak ada peraturan kalau misalkan kita tuh wajib menggambar realis terus, itu nggak ada. Karena karakter setiap orang kan beda ya. Nah, kemudian di sini tuh aku kasih tangkai-tangkai. Tangkainya aku warnain warna hitam supaya lebih jelas aja. Nah, kayak misalkan biasanya bulan nih, bulan kan warnanya kuning ya. Kalau enggak warna putih-putih gitu, tapi di sini aku kasih warna mint karena memang aku pengen yang berbeda aja dan enggak mau cuma sekedar bulan warna kuning seperti pada umumnya, ya bosan aja gitu. Makanya aku kasih warna mint. Jadi bebas kalau misalkan kalian mau bikin gambar apapun, misalkan gambar orang nih. Kemudian orangnya itu kulitnya warna, mungkin warna biru gitu. Itu gak masalah banget. Karena memang art itu gak ada batasan gitu. Bebas mau gambar apapun. Nah, kemudian aku pindah ke bagian bawah nih. Bagian bawah aku kasih jamur. Kebetulan ya lucu aja sih, makanya aku kasih jamur. Nah, jamurnya aku kasih warna biru ya karena entah kenapa aku suka gitu warna birunya. Birunya tuh lebih kayak terang gitu. Jadi ya udah. Oh iya, untuk kuasnya ini aku pakai punya Deli. Ya, aku baru punya satu sih. Yang lainnya aku tinggal di kampung halamanku karena males bawa banyak-banyak rempong. Kemudian ini batangnya aku kasih warna hitam juga.
Kemudian aku pakai warna gold ya untuk titik-titik di sekitar jamurnya. Nah, ini cat air yang ini aku sebenarnya dikasih temanku, jadi aku masih belum bisa review karena aku juga nggak beli sendiri, jadi mungkin nanti aku review sendiri kali ya. Kemudian untuk yang detailnya aku pakai gloss aja, karena kalau misalkan pakai gloss tuh lebih solid untuk bikin detail, jadi aku lebih suka aja, apalagi kalau misalkan warnanya itu terang. Kayak misalkan mau nambahin warna putih, polkadot, atau misalkan garis-garis, itu tuh aku lebih suka pakai gouache karena dia lebih kelihatan daripada watercolor warna putih, itu warnanya bisa tenggelam. Nah, jadi ini aku kasih detail-detailnya, kemudian kasih seperti bintang-bintang kecil pakai warna hitam juga. Nah, ini juga out of the box ya, karena biasanya bintang kan warna kuning kalau nggak warna silver gitu. Tapi ini aku pakai warna hitam, karena memang pengen aja yang berbeda. Nah, ini dia hasilnya. Hopefully kalian suka, dan jangan lupa subscribe, like video ini. See you on the next video. Bye-bye.